Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di Terminal Purabaya Mungur Asih pada hari Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024. Ini pukul 12.55 atau menjelang pukul 1 siang ya. Ada Akas NR dan Bagong sekitar biasa ini Surabaya Tulungagung via tol. Kita akan pantau suasana di hari Minggu. Dan ini dia teman-teman, ada gebrakan terbaru dari PO Jaya Putih Reog. Kita lihat, ini masih parkir ya, dengan menggunakan armada terbarunya ini. Ini jadwal baru atau mengganti bus lama, saya kurang paham ya. Yang jelas, ini gebrakan terbaru dari Jaya Putih Reog dengan bodi rombak Max. Bodi rombak ini teman-teman, dengan nomor nopol AE7614UT. Ini masih terparkir di depan shelter ya. Nanti kita akan pantau sampai keberangkatannya Jaya Putih Reog AC Tarif Biasa Surabaya Ponorogo. Ini masih parkir dengan ciri khasnya ya, gambar reog. Oh, di belakangnya juga ada jaya kuning ya. Kita pantau ini jaya putih. Dan ada Jember Indah Patah Surabaya Jember Kerinduan berangkat menuju Jember. Pukul 12.59 Putra Mas Surabaya Bojonegoro berangkat dari shelter ke 15. Rupanya masih sepi ya, lumayan juga. Dan ada Akas N1 Harapan Kita. Wow, ini bekas Harapan Kita, maksudnya Akas N1 Indonesia Abadi Surabaya Madura Patas ya, dan disusul langsung. Dan ada Sip Atas Surabaya Malang. Ini cuacanya panas sekali teman-teman ya, jam 1 nih, panas kentang-kentang. Pukul 1:01, ini Jaya Kuning Bukel Surabaya Ponorogo, ini ekonomi atau AC Tarif Biasa berangkat dari shelter ke 11 menuju Ponorogo. Dan diganti Jaya Kuning juga ya, ini Jaya Putih belum berangkat. Digantikan Jaya Kuning juga Surabaya Ponorogo ekonomi atau AC Tarif Biasa. Kalau nggak ada perubahan, tarifnya Rp47.000 ya sampai Ponorogo. Cuacanya panas kenang-kenang. Dan dipersiapkan berangkat dari shelter ke-12 Anggun Krida atau Akas 3 Surabaya Bondowoso ekonomi. Rumahnya masih sepi hari Minggu, jam siang, jam panas-panasnya ini. Langsung pukul 1:02, dua Harapan Jaya berangkat bersama. Yang ini Harapan Jaya AC Tarif Biasa Kezia Mister Toti Surabaya Tulungagung via tol. Rumah juga masih sepi, jam siang. Ini tidak terlalu jauh ya dengan Bagong tadi jaraknya ini. Harapan Jaya Ekonomi Surabaya Tulungagung dan Harapan Jaya Patas atau Ekonomi Surabaya Pare Blitar. Pukul 1:03, Mira berangkat dari shelter ke-12 Surabaya Madiun Solo Jogja. Semata wayang ini, Cak Win dengan drivernya. Pukul 1:04, Tentrem Ekonomi Surabaya Malang via tol Karangun berangkat menaikkan 2 penumpang langsung. Masih dapat penumpang lagi teman-teman ya.
Oh, penumpangnya lumayan ini tentrem. Surabaya Malang AC tarif biasa atau ekonomi. Di tol Karanglo tarif Rp20.000. Pukul 1 lebih 6 menit kemenangan Cipto Patas ya, ini bus medium. Surabaya Jember. Disusul AKSNR Patas Mr. Jack Surabaya Madura. Oh, kayaknya masih mau putar ini atau pulang ke garasi nih ke AKSNR, dan ini berangkat menuju Jember. AKSNR Mr. Jack ini pulang ke garasi, garasinya di Medaeng. Patas Surabaya Madura ya, ini pulang ke garasi. Pukul 1 lebih 9 menit ada Bagong Santri Beling ekonomi Surabaya Malang. Tidak ada tulisannya via tol, kayaknya ini via arteri ya teman-teman ya, atau ngotolnya sampai Poros jauh. Oh, penumpangnya rame malah via arteri. Pukul 1 lebih 10 menit Havana Shark Patas Surabaya Malang tarif Rp40.000. Tentunya via tol Karanglo ya, Patas Surabaya Malang ini. Pukul 1 lebih 14 menit AKSNR Kompak AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Madura tembus sampai Kalianget. Permanya juga masih terpantau di bawah standar ya. Hari Minggu siang. Pukul 1 lebih 15 menit. Wow, ini AKSNR yang tujuan Surabaya Jember ya, karena berangkat dari shelter ke-12 ekonomi Surabaya Probolinggo Jember AKSNR AC tarif biasa. Rumah juga sepi ya teman-teman. Pukul 1 lebih 16 menit Resto Panda Patas Surabaya Magetan. Oh, dapat penumpang nih teman-teman. Resto Panda Patas Surabaya Magetan. Penumpangnya lumayan ini. Pukul 1 lebih 17 menit ada tentrem ekonomis Surabaya Malang via tol Karanglo. Langsung ses. Penumpangnya juga masih sepi teman-teman. Berangkat dari shelter ke-9. Pukul 1 lebih 18 menit Sinar Mandiri Mulia ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Tuban Semarang berangkat dari shelter ke-19. Susul Sugeng Rayu Surabaya Solo Semarang Cirebon ini persiapan berangkat atau persiapan masuk shelter ke-26. Pukul 1 lebih 19 menit Harapan Jaya Patas ya Surabaya Tulungagung. Dapat penumpang ini. Dapat menolong lagi. Penumpangnya lumayan rame. Pukul 1 lebih 20 menit. Oh, 2 bus berangkat langsung. Sugeng Rayu Surabaya Jogja Purwokerto AC tarif biasa via tol Ken Jabar. Dari shelter 17 dan shelter 15 Wijil Lestari Ekonomi atau shelter biasa Surabaya Bojonegoro. Permanya lumayan Wijil Lestari. Disusul langsung 2 bus patah Harapan Jaya Medium Surabaya Parepare Blitar dan Manggala Patah Surabaya Malang. Oh, permanya juga di bawah standar Harapan Jaya ini. Manggala juga, wow, juga sepi ini. Dan langsung Harapan Jaya shelter biasa Surabaya Tulungagung via tol berangkat dari shelter ke-13. Langsung disusul Jember Indah Patas Surabaya Jember
Di belakang langsung ada Pelita Mas Patas Surabaya Madura. Pukul 1 lebih 20 menit. Panda Ekonomi Racun Asmara Surabaya Malang, kayaknya juga via arteri ini, tidak ada tulisannya via tol. Warnanya lumayan ya. Dan langsung masih pukul 1 lebih 25 menit Bagong Patas Medium ini Surabaya Pare Blitar dengan tarif Surabaya Pare 25 Surabaya Blitar Rp40.000. Apa penumpang? Dan langsung di belakangnya pukul 1 lebih 26 menit. Jaya Kuning Ekonomi atau AC tarif biasa Surabaya Ponorogo. Dan ini dia Jaya Puteroknya masuk shelter ke 11. Ini merupakan pasukan baru dari PO Jaya Puterok Surabaya Ponorogo. Nah, dengan ini bodi aslinya kayaknya Mac ya, dirombak ini. Bodi Mac. Masuk shelter 11 Surabaya Ponorogo. Ekonomi atau AC tarif biasa. Kita nantikan nanti jam keberangkatannya. Dan ada Bagong Patas Surabaya Tulungagung. Barmanya juga terpantau lumayan. Ini mau parkir dulu ya, kayaknya Jaya Kuning yang masuk shelter Jaya Putih Surabaya Ponorogo. Dan ada Musyafir. Pulang tunggu penumpang. Dan kita lihat ya, Jaya Putih Surabaya Ponorogo di shelter 11. E7614UT. Teman-teman, kita akan pantau di jam keberangkatannya ya. Dan ini saya tertarik ya, di shelter ke-12 ada AK4 Surabaya Probolinggo Banyuwangi AC tarif biasa. Kayaknya mau persiapan berangkat. Kita tunggu di depan ya, karena cuaca cukup panas. Ini kita lihat tadi ya, AK4 pukul 1 lebih 29 menit berangkat dari shelter 12 Surabaya Probolinggo Banyuwangi atau AK9 Jatra. Ini saya baru tahu ya, banyak. Bisa ditulis komentar ya teman-teman, apakah benar teman saya ini tujuan ini, karena saya kayaknya baru tahu kayaknya. Sudah jarang juga untuk hunting di jam siang. Kita kembali dari tempat yang teduh pukul 1 lebih 30 menit atau setengah 2 tepat. Laksana Handap Atas Surabaya Malang. Pukul 1 lebih 31 menit Bagong Semar Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Langsung ses.
Pukul 1:35 laju patas Surabaya Jember. Oh, di Avante SHD, keren sekali. Pukul 1:37 dari shelter ke-19 atau jalur 19 ya. Wiji Lestari berangkat Surabaya Tuban Semarang ekonomi. Di sampingnya Mira berangkat dari shelter ke-18 ekonomi Surabaya Solo Jogja Cakerjo. Pukul 1:39 Bagong Martinez AC tarif biasa Surabaya Kediri Tulungagung via tol. Rempahnya terpantau cukup ramai ini. Pukul 1:39 Tentram Ekonomi Surabaya Malang via tol Karawang berangkat. Disusul, wow, Restu Panda Patas juga Surabaya Malang. Gabus tujuan Malang berangkat bersama. Sama-sama sepi penumpangnya. Pukul 1:42 Eka Cepat non ekonomi atau patas Surabaya Solo Semarang berangkat dari jalur ke-20. Pukul 1:44 ada laju ekonomi Surabaya Jember berangkat dari shelter 12 disusul Bagong BBB ya Surabaya Malang via arteri kayaknya Bagongnya. Dapat penumpang ini laju dan kita lihat Bagong BBB Surabaya Malang via arteri ekonomi atau setir biasa dan langsung tentrem juga ekonomi Surabaya Malang langsung menyusul Bagong. Luar biasa rapatnya ini tujuan Surabaya Malang yang tentremnya via tol Karanglo ya. Berangkat duluan. Rupanya sepi dan ini Bagongnya via arteri. Juga sepi penumpangnya. Pukul 1:45 Wiji Lestari AC tarif biasa Surabaya Bojonegoro berangkat dari shelter ke-15. Pukul 1:47 Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Tulungagung Trenggalek ya, ini tembus sampai Trenggalek. Dengan ciri khasnya di kaca bagian atas ada tulisannya Trenggalek. Ini dipastikan tembus sampai Trenggalek. Penumpangnya lumayan. Pukul 1:49 Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Penumpangnya juga terpantau lumayan ini. Pukul 1:50 Restu Panda Patas Surabaya Malang. Pukul 1:50 Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja 748 oh sumber selamat ya 7486 Surabaya Solo Jogja ekonomi berangkat dari shelter ke-18. Pukul 1:51 Indonesia atau Jaya Utama Indo berangkat dari shelter 19 Surabaya
Semarang via Pantura atau via Tuban. Pukul 1:56 Akas Asri Patah Surabaya Jember. Dari kaca depan ini yang terbaik ya, penumpang kelihatannya lumayan ramai. Pukul 1:53 Harapan Jaya Patas Medium Surabaya Pareng Blitar. Rumahnya rame nih teman-teman ya. Pukul 1:55 ada Akas 4 Surabaya Madura Kalianget Ningrat. AC tarif biasa atau ekonomi. Oh, penumpangnya rame nih teman-teman. Pukul 1:56 ada Restu Pandapata Surabaya Ponorogo Sengkuni. Akhirnya pukul 1:57 Jaya Putera, pasukan dari Jaya Putera ini, bodi rombakan Max. Ini parkirnya cukup lama ya, setengah jam parkirnya, luar biasa. Jaya Putera, AC tarif biasa, Surabaya Ponorogo, berangkat dari shelter ke 11 Surabaya Ponorogo, langsung dikasih sapa dari krunya. Wow, penumpangnya ramai ya, parkirnya tadi sangat lama, setengah jam saya hitung dari jam masuk. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.